Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari ini tanggal 17 Dhul Hijjah ya. 1442 Hijri ya. Kita memulai pelajaran yang kedua dari buku Nahwu di rumah bahasa Arab yaitu kita akan membaca kitab At-Tuhfatul Wasabiyah Fi Tashili Matni Al-Ajurumiyah Kitab ini ditulis oleh Sheikh Abu Abdullah Ahmad bin Thabit bin Sa'id Al-Wusabi Beliau adalah orang Yaman guru besar di Darul Hadid Damat sebelumnya Adapun sekarang belum sedang mengajar di pondok juga, tapi di pondok lain. Kalau sudah keluar dari Damat dulu, kemudian pergi ke Damar, pondoknya Syekh Uthman As-Salimi. Sekarang beliau di Hudaidah, di pondoknya, markasnya Syekh Bamusa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga beliau. <tuh> Buku ini adalah syarah Matan Jurumia. Penjelasan dari Matan Jurumia. Yang Matan, yang mana Matan Al adalah merupakan kitab dasar ringkasan dalam ilmu Al Arabiyah, ilmu bahasa Arab khususnya dalam bab bidang ilmu nahwu. Bidang ilmu Nah, Beliau syarah di dalam buku ini ada dua buku. Ada matan, matan itu yaitu pokok daripada kitab al-ajurumiah yang dikarang. Nanti kita akan kenal oleh Ibn Ajurum, dikenal seperti itu. Yang dikatakan matan. Laju Kemudian, matan ini belum kasih kotak, ya, supaya ditahu. Di dalam cetakan kita ini, jadi matan itu belum kasih dalam kotak yang belum lingkari dengan garis merah. Kalau di bawah juga belum pakai tinta merah, belum gunakan tinta merah. Itu matan ala jurumia. Kemudian selain dalam kotak itu, maka itulah syarah penjelasan dari matan ala jurumia. Yang dijelaskan oleh Syekh Ahmad Sabit Yang mana syarah matan jurumia ini, belum beri judul dengan At-Tuhfatul Wasabiyah Fitashili Matni Al-Ajurumiyah At-Tuhfah Artinya bingkisan Atau hadiah Bisa diterjemahkan seperti itu Al-Wasabiyah Ini nama daerah asal dari penulis satu daerah di negeri Yaman namanya Wusop namanya Wusop jadi kalau diterjemahkan bingkisan dari Wusop hadiah dari orang Wusop fi dalam tashili mempermudah matni matan al ajurumiyah dalam mempermudah matan jurumiyah karena kadang kalau kita hanya baca matan al jurumiyah kadang kita tidak paham apa yang penulis inginkan atau tidak tahu apa yang penulis sebutkan Misalnya kalau kita langsung belajar matan jurumiyah, penulis hanya menyebutkan isim mufrad, isim musanna, jama Madakar salim, jama salim tanpa ada pengertiannya. Nah, nanti di sini di syarah, di penjelasan beliau akan menjelaskan apa itu isim mufrad, apa itu isim musanna. Iya. Yeah. Ini belum permudah apa yang disebutkan oleh Ibn Ajurum rahimahullah taala kita pilih buku ini kitab ini tentunya karena mudahnya bahasa yang belum pakai karena mudahnya bahasa yang belum gunakan dalam kitab ini sangat mudah dipahami apa yang beliau jelaskan. <tuh> Mungkin karena sebabnya beliau tulis buku ini dengan banyaknya orang ajem yang belajar. Banyak orang non-Arab yang belajar di Darul Hadid Damat. Karena beliau ini adalah pengajar di Damat. Bahkan hampir semua yang keluar dari Damat dari sisi bahasa mereka belajar sama Sheikh Ahmad Sabit Al Wusobi. Jadi bahasa yang belum pakai adalah bahasa yang mudah. Terus juga ini cetakan baru yang kita pegang ini. Cetakan ketiga. Sampai sekarang ini belum masih menambah. Karena penulisnya sampai sekarang masih hidup. Jadi dalam setiap cetakan itu ada tambahan faedah. Yang belum anggap perlu ditambah. Untuk diajarkan dan disampaikan kepada pemula. Kepada pemula. Iya. Ini cetakan. Dikatakan disampul. Toba'atun jadidatun. Munakohah wa mazidah. Belum katakan ini adalah toba'ah, ini cetakan, jadi dah cetakan baru, munakohah telah diperiksa kembali, diperbaiki, wa mazidah, dan telah ditambah. Dan telah ditambah, jadi cetakan ini ada tambahan dari cetakan sebelumnya, <tuh> dari cetakan sebelumnya. Itu terkait dengan judul buku yang kita akan pelajari. Buku ini sebenarnya, kalau di Arab, adalah pelajaran dasar. Maksudnya, buku pertama, buku pertama yang dipelajari, hanya saja karena kita melihat sulitnya bagi pemula untuk memahami. Apa yang disampaikan di buku ini karena semuanya berbahasa Arab, semuanya berbahasa Arab, maka kita jadikan buku sebelumnya Miftah fi Ilmi Nahwi sebagai pendahuluan dari buku ini. Yang mana semua yang ada di buku ini itu sudah ada di Miftah di buku sebelumnya, cuma dijelaskan dalam bentuk bahasa Arab. Kalau di buku sebelumnya, saya hanya mengambil inti, kemudian saya jelaskan pakai bahasa Indo. Kalau di sini, setiap lafaz itu dijelaskan, tapi pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Arab, jadi tidak ada bedanya dengan buku sebelumnya. Bahkan ada yang tidak disebutkan di buku ini, tapi ada di Miftah. Tapi ada di Miftah, susunannya diubah sedikit. Karena di sini beliau mensyarah sesuai dengan susunan matan jurumiah Sesuai dengan susunan matan ala jurumiah Kita dalam mempelajari buku ini insya Allah. Jadi kita fokus pada faedah yang beliau sebutkan. Ya. Adapun kosa katanya insya Allah antum akan hafalkan sendiri. Karena kadang satu kata itu diulang dalam beberapa kali. Jadi kadang antum hanya di awal-awal saja banyak antum tulis artinya. Nanti sudah di ketika di tengah-tengah itu sudah banyak yang antum hafal kosakata yang belum pakai. Kosakata yang belum gunakan. Iya. Demikian pula kita tidak fokus kepada bacaan gundulnya bacaan gundulnya kenapa karena di sini bukan praktek baca kitab cuma kita kita ingin mengetahui faedah secara ilmu nahwu saja adapun praktek baca kitabnya di tempat lain di tempat lain atau di buku yang lain atau di buku yang lain jadi antum fokus pada faedah Kemudian juga makna kata yang ada supaya kosakata Arab antum bertambah. Bertambah. <tuh> iya, Adapun harokat akhir. Kenapa dibaca seperti itu? Insya Allah nanti antum akan tahu. Ketika kita baca atau praktek, baca kitab gundul. Baca kitab gundul. Ini beda dengan pelajaran yang sebelumnya, tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya di sini, buku kedua ini sambil kita praktek, sambil kita praktek baca kitab gundul karena ada praktek di tempat lain, di kitab yang lain. Kita karena ada praktek nanti di kitab yang lain, di sini kita fokus pada faedah bahasa Arab saja. Faedah bahasa Arab khususnya di Bab Nahwu, khususnya di Bab Nahwu. <tuh> Jadi ini judul buku yang kita akan pelajari. Tuhfatul Wasobia Pitas Hili Matni Al Ajurumiyah. Penulisnya sudah antum tahu. Yang belum syarah di sini adalah Matan Jurumiyah. Matan Jurumiyah ini juga adalah karya dari Ibn Ajurum dikenal seperti itu. Namanya adalah Abu Abdullah juga sama dengan nama pensyarah karena pensyarah juga namanya Abu Abdillah kuniannya. Iya, yeah. ini Ibnu Ajurum kuniannya juga adalah Abu Abdillah. Nama beliau adalah Muhammad bin Muhammad bin Daud As-Sunhaji. Iya, yeah. Abu Abdillah Muhammad bin Muhammad bin Daud. As-Sunhaji bisa di kasroh Sotnya dan bisa di domah bisa dibaca asun as haji bisa juga dibaca asin as haji iya beliau lebih dikenal dengan Eben Ajurum maka dikatakan matan jurumiyah matan ini masya Allah Termasuk matan kitab bahasa yang berberkah, karena semenjak ditulis matan ini itu turun temurun ulama menjelaskan dan mengajarkannya kepada orang setelahnya. Sangat banyak sekali syarah penjelasan dari kitab yang ringkas ini. Iya. Yeah. Dia mata jurumia ini ditulis oleh penulis yang beliau lahir tahun 672 Hijriah 672 Hijriah dan beliau wafat tahun 723 Hijriah jadi ini ulama abad ke-7. Ulama lama. Iya. Yeah. Kita sekarang di abad ke-14. Setelah itu, beliau tulis buku ini banyak mensyaranya. Yang mensyarah Matan Jurumiyah. Yang tercetak dia sudah disyarah oleh Syekh Abdurrahman Ibn Ali bin Soleh Al-Makudi yang wafat tahun 807 Hijriah. Jadi beliau wafat tahun 723 Hijriah. 723 Hijriah. Buku ini sudah disyarah dan sudah dijelaskan oleh ulama' yang setelahnya. Di tahun, yang wafat tahun, wafatnya ini. Ulama' yang wafat tahun 807 Hijriah. Kemudian setelahnya lagi disyarah oleh al-allama' Ali bin Abdillahi As-Sanhuri yang wafat Iya. Tentu mendengarkan saja nggak usah sibuk. Iya. Yang wafat tahun 889 Hijriah. Artinya setelah wafat ulama sebelumnya disarah lagi oleh ulama yang wafat tahun 889 Hijriah setelah itu lagi disyarah oleh Syekh Al-Allamah Khalid bin Abdillah Al-Azhari yang wafat tahun 995 90, Hijriah. Jadi yang setelahnya tadi lagi. Setelah meninggal Syekh Khalid bin Abdillah Al-Azhari, dia disyarah oleh Abdillah bin Ahmad al fakihi yang wafat 972 Hijriah. Setelahnya lagi. Kemudian setelah itu disyarah oleh Al-Kafrawi Ini juga syarah sering dipakai karena ringkas Sekali Iya Yang dikenal dengan syarah Al-Kafrawi Yaitu Hasan bin Ali Al-Kafrawi Yang wafat tahun 1202 Hijriah 1202 Hijriah Tadi terakhir disyarah Oleh ulama sebelumnya 972 Hijriah setelah itu disyarah lagi oleh ulama setelahnya yang wafat tahun 1202 Hijriah. Ya, Setelah itu lagi disyarah oleh ulama yaitu yang dikenal dengan Al-Ahdal Muhammad Ibn Ahmad bin Abdul Bari yang wafat tahun 1290 8 Hijriah. Setelah itu, yang paling terakhir sebelum buku ini, sebelum kitab ini, yang kita pakai biasanya sebelum buku ini, dan sampai sekarang juga banyak masih banyak yang pakai, yaitu disyarah oleh Muhammad Muhyiddin, yang banyak sekali takliknya terhadap buku bahasa. ya Muhammad Muhyiddin itu Abdul Hamid yang wafat tahun 1393 Hijriah. Berarti kan sekarang 1442. Sebelum ini disarah oleh Muhyiddin yang wafat tahun 1393 Hijriah. Paham kan? Berarti setiap abad ada yang mensyarahnya ini buku. Mulai dari tercetaknya mulai dari ditulisnya setiap abad ada yang menjelaskannya coba antum perhatikan tadi penulisnya sendiri itu wafat tahun ha? 723 723 setelah belum setelah abad belum disarah oleh ulama yang wafat 807 Hijriah Iya kan? Pada tadi kan 700. Setelah itu disara oleh abad berikutnya. Yang wafat tahun 700 807 Hijriah. Setelah itu disara oleh ulama setelahnya yang wafat 905 Hijriah. Berarti abad berikutnya. Setelah itu disara oleh ulama lagi yang masih dalam abad itu tapi wafat tahun 973. 72 Hijriah. Setelah itu disyarah oleh ulama yang wafat tahun 1202 Hijriah. Setelah itu disyarah oleh ulama yang wafat tahun 1298 Hijriah. Setelah itu disyarah oleh Muhyiddin dengan judul yang sangat terkenal sekali di tengah kita. Karena itu yang kita pakai terus sebelum ini. Yaitu Tuhfatus Saniyah. Syarah Matan Al-Ajurumiyah. Itu yang kita sering pakai. Sebelum ada buku ini, itu juga yang saya pakai waktu mengajar. Tufatul Saniyah Syarah Muqaddimah Al-Ajurumiyah. Itu disyarah oleh Muhyiddin yang wafat tahun 1393 Hijriah. 1393 Hijriah. Nah, sekarang ini terus sebelum ini ada syarah sebenarnya juga luas yaitu syarah al ajurumiyah karyanya karyanya Sheikh Muhammad bin Soleh al Uthaimin yang wafat 1421 hijriah sudah berapa tahun wafat sudah 20 tahun wafat ada syarah al ajurumiyah tebal kita tidak pakai karena tebal sekali saya Ibn Uthaymin luas dalam menjelaskan matan jurmiyah jadi tebal kitabnya jadi lama kalau kita mau baca tapi untuk bacaan bagus masya allah banyak faedah yang disebutkan oleh Syekh Ibn Uthaymin. Iya. Yeah. Jadi ini belum syarah. Ini sekarang ini. Penulisnya belum wafat ya murid dari ulama yang seangkatan dengan Syekh Ibnu Uthaymin tadi. Karena sebelum kita masa sekarang ini ada empat ulama terkenal yang mana semuanya yang hidup sekarang ini murid dari salah satu empat itu atau tiga dari empat atau empat empatnya. yaitu Syekh Ibnu Uthaymin, Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani dan Syekh Mukbil. Ini empat ulama di sebelum masa kita. Sekarang ini kita belajar semua sama murid dari empat ini. Ini pensaranya adalah murid dari Syekh Mukbil, ulama yang semasa dengan Syekh Ibn Uthaymin ar ta'ala masih hidup sampai sekarang ini, masih hidup sampai. Sekarang ini, iya, ini kitab yang kita akan pakai. Iya, alasannya tadi sudah kita katakan, bahasanya lebih mudah, terus nyambung dengan buku setelahnya, nyambung dengan buku setelahnya yang kita akan baca, yang kita akan baca karena penulis ini. Belum punya syarah ini sekarang buku dasar matan jurmiyah. Belum juga punya syarah buku kedua yang kita akan baca, tapi kita tidak pakai syarahnya, kita hanya baca matan saja. Yaitu belum punya syarah tentang mutamimah al jurmiyah. Iya, tercetak juga sekarang sama tercetak di darul asar, percetakan yang sama. Iya, percetakan yang sama. Jadi ini kita pilih karena alasan itu. Nyambung dengan buku setelahnya yang kita akan baca. Ditambah lagi kita pilih syarah ini karena tidak dicampur dengan pemahaman-pemahaman yang keliru yang ada dalam yang dimasukkan dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab. Karena di sini belum fokus contoh kalau belum berikan contoh itu tidak lepas dari Al-Quran. Kalau ada ayatnya. Kalau tidak ada maka belum akan contohkan dengan kalam Arab. Dengan ucapan orang Arab. Jadi di sini ini buku bahasa tapi penuh dengan ayat. Ini nih buku bahasa tapi penuh dengan ayat. Karena contoh-contoh yang belum berikan itu mencontohkan dengan ayat Al-Quran. Itu eh ya, keutamaan buku ini dibandingkan dengan tufah dibandingkan dengan tufatus saniyah. Jadi kita dikasih contoh, kita langsung praktek. Oh ini dalam Al-Quran dipakai. Ini dalam Al-Quran ada contohnya. Ada contohnya. Iya, ini alasan kita pilih buku ini untuk mempelajari matan Al-Ajurumiyah. Setelah itu, kita sudah tahu penulisnya. Bukunya? Penulis Matan Jurmiyah sudah, penulis Tufatul Wusobia sudah. Jadi Wusobi itu nama tempat. Ya, Wusobi itu adalah apa nama? Tempat dari penulis. Dari penulis. Kita langsung baca untuk pertemuan pertama ini setelah mengenal penulisnya. Demikian pula judul buku. Kita langsung baca Muqaddimah fi ilmi nahwi Di halaman 14 dicetakan ini Jadi kita tidak baca nih terjemah mukodima mukodima sebelumnya, kan itu mukodima percetakan. Itu adalah mukodima apa? Percetakan. Kita tidak baca. Maksudnya mukaddimah kitab, pendahuluan kitab untuk dicetak. Paham kan? Jadi kita tidak baca. Kita langsung baca pendahuluan dari ilmu nahwu. Antum sudah buka semuanya? Sudah? Qala al rahman Allah taala muqaddimatun fi ilmi nahwi Nanti antum akan tahu kenapa saya baca begitu insyaallah di praktik baca kitab. Nanti ketika kembali antum akan tahu kenapa harokatnya ini. Kan di sini bukan tempat kita praktek. Ya. Yang penting antum tulis saja dulu artinya. Kalau ada yang antum tidak tahu. Kalau harokatnya itu gampang. Mukot tun fi ilmin nahwi. Kata beliau rahmatullah taala mukot tun fi ilmin nahwi. Mukot pendahuluan. Di dalam Ilmi, ilmu, nahwi. Dalam ilmu, nahwu. Pendahuluan, dalam ilmu, nahwu. Artinya sebelum masuk pada pelajaran ilmu, nahwu, ada pendahuluan dulu yang antum harus ketahui. Sebelum masuk, ini dia namanya madhukholnya. Tempat masuknya. Tempat masuknya. Kata beliau rahmatullah ilam annahu yang bagi li syari'in fi fannin minal fununi ain an yatasawwarahu wa ya'rifahu ya qabla syuru'i fihi liyakuna ala basirotin fihi wa illa lam yantafi bih wa yahtulu atasawuru bima'rifati umurin minha ismuhu wa ta'rifuhu wa maudhu'uhu wa samaratuhu wa fadlu'hu wa nisbatuhu wa wadi'uhu wa hukmuhu kata Bala Rahman Allah iklam, ketahuilah ketahuilah annahu bahwasannya yang bagi sepantasnya. Likuli bagi setiap syari orang yang memulai bagi setiap yang memulai di dalam fan bidang cabang minal funun min dari Al-Funun cabang-cabang ilmu ayyatasawwarahu untuk tergambar baginya. Ketahuilah bahwasannya sepantasnya bagi setiap orang yang memulai dalam satu fan, satu bidang, satu cabang dari cabang-cabang ilmu untuk untuk tergambar baginya ilmu itu maksudnya wa ya'rifahu dan dia mengenalnya dulu jadi sebelum antum belajar ini antum masuk di sebuah ilmu antum harus tahu dulu ilmu yang antum pelajari ini ilmu apa supaya antum tak bingung ketika di dalam antum harus tahu dulu harus tergambar. Ini nanti kalau saya pelajari ini, apa yang saya ketahui? Ini kata belum. Ini langsung nasihat awal. Ketahuilah sepantasnya bagi setiap orang yang ingin masuk memulai dalam mempelajari dari satu bidang dari bidang ilmu untuk tergambar baginya. Wayaripahu dan dia mengenalnya. Qoblas suru'i Sebelum masuk di dalamnya. Sebelum masuk. Sebelum memulai. Pada ilmu itu. Kenapa? Liakuna ala fihi. Agar supaya dia berada di atas basiroh. Di atas kejelasan pada perkara itu. Ini yang harus antum tanamkan dalam setiap yang antum ingin masuki. Iya, antum mau belajar ilmu nahwu. Harus tahu dulu ilmu nahwu itu dia mempelajari apa. Antum mau belajar ilmu sorok. Harus tahu dulu ilmu sorok itu mempelajari apa. Antum harus kenal dulu. Antum mau belajar akidah, keyakinan. Harus antum tahu dulu, ini kalau saya belajar buku ini apa saja yang saya akan dapatkan. Belajar fikih itu harus tahu dulu apa itu fikih. Belajar tafsir harus tahu dulu apa itu tafsir. Paham kan? Pokoknya di setiap antum mau masuki dari satu cabang ilmu, antum harus tergambar dulu apa ini ilmu yang saya akan masuki. Iya. Kemudian wa illa ini wa illa wa dan illa ila ini bukan illa kecuali illa ini asalnya in la cuman karena nun sukun ketemu lam langsung disatukan wa illa asalnya wa in la wa dan in jika la tidak dan jika tidak maksudnya jika antum tidak tahu sesuatu itu langsung antum masuki lam maka dia tidak akan bermanfaat bagi antum atau antum tidak akan mengambil manfaat dengannya antum paham ini antum hanya ikut ikutan saja oh, orang belajar ayo belajar ikut 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 paham kan itu antum tidak akan ambil manfaat darinya karena antum tidak tahu apa yang antum masuki antum tidak tahu apa yang antum masuki? Terus, sekarang belum mulai masuk. Dengan apa kita bisa paham apa yang kita pelajari ini? Sekarang, ini belum bilang: wayah sulut tasawur dan akan terjadi. Akan ada tasawur gambaran terhadap ilmu ini yang kita akan masuki. Ini mulai hari ini sampai nanti beberapa pertemuan ke depan bi ma'rifati umur dengan mengetahui bi dengan ma'rifah mengetahui umur beberapa perkara. Jadi akan tergambar sebuah ilmu khususnya sekarang ini yang kita masuki ini ilmu nahwu akan tergambar bagi antum dengan mengetahui beberapa perkara minha di antaranya. Di antaranya. Ismuhu. Namanya. Antum tahu namanya, itu akan tergambar langsung. Seperti misalnya, sekarang ini. Ini nama ilmu yang saya akan pelajari, ini nahwu. Oh sudah tergambar, karena kita sudah tahu nahwu itu adalah mempelajari harokat akhir dari setiap kata. Jadi mengetahui namanya itu sudah mewakili tergambar langsung. Ada yang bilang sama antum, ayo kita belajar ilmu sorob. Oh, berarti kita belajar tasrif nanti. Pecahan kata. Ayo kita belajar fikih. Oh, yang kita akan pelajari adalah hukum toharo, sholat, zakat, puasa, haji, jual beli. Kan begitu. Paham kan? Iya. Ada orang yang mengajak antum, ayo kita belajar tafsir. Oh berarti kita akan mempelajari ya penjelasan dari ayat-ayat yang ada dalam Al-Qur'an. Begitu. Kita harus tahu dulu nama dari setiap cabang ilmu. Iya. Apa nama ilmu yang kita akan pelajari? Ini yang pertama. Yang kedua wa Akan tergambar sebuah ilmu yang antum masuk itu dengan mengetahui ta'rifnya, ta pengertiannya. Misalnya nahwu, apa artinya nahwu? Itu akan tergambar kalau kita tahu artinya. Iya. Apa pengertian ilmu nahmu? Nanti kita akan pelajari dan juga sudah kita pelajari sebelumnya. Itu yang kedua. Yang ketiga. <tik> pembahasannya. Ini ilmu membahas apa? Itu antum akan tergambar dengan mengetahui pembahasannya. Iya. Itu yang ketiga. Yang keempat. Wata Buahnya. Apa buah yang antum bisa petik nanti. Kalau antum belajar ini ilmu. Misalnya kita akan melakukan pertemuan dalam buku ini. Misalnya 45 pertemuan. Atau 50 kali pertemuan. Apa yang saya dapatkan kalau saya bertahan di 50 kali ini. Pertemuan. Apa yang saya bisa petik. Kalau saya bersabar. Untuk. Belajar ini ilmu. ini akan tergambar nanti. Karena kalau kita tidak tahu itu. Kita akan berjalan tanpa arah. Karena tidak tahu tujuannya. Kemudian itu yang keempat. Yang kelima. Wafat Keutamaannya. Apa utamanya sih belajar ini ilmu? Iya. Paham kan? Apakah ini ada kebaikannya, ada pahalanya? Ada kelebihannya? Nah, itu kalau antum tahu dengan mengetahui kelebihannya, itu akan tergambar yang antum akan pelajari. Yang keberapa itu? Kelima. Yang keenam, wanis batuhu. Penyandarannya. Ini ilmu disandarkan ke ilmu apa? Paham kan? Di mana disandarkan? Di mana disandarkan? Apakah disandarkan ke ilmu bahasa Arab, bahasa Indo, atau bahasa Inggris, atau bahasa-bahasa yang lain? Aduh. Supaya nanti kita bisa tahu ini, membahas ini. Kemudian yang ketujuh berikutnya, wawadiuhu. Yang pertama sekali meletakkan ini ilmu. Siapa pencetusnya? Siapa wadiknya? Siapa yang pertama sekali menulis ilmu ini, ilmu nahu? Karena orang Arab itu mengucapkan bahasa Arab saliko sudah tabiatnya. Mereka langsung mengalir saja. Paham kan? Nah, langsung apa? Mengalir saja dari kecil. Orang Arab dari kecil sudah bisa bahasa Arab. Ya iya. Karena orang tuanya adalah sudah bahasa apa? Bahasa Arab. Jadi orang Arab langsung ucapkan. Dia dengarkan langsung dari orangnya. Ah, sekarang siapa yang menulis ini buku? Ia meletakkan pertama sehingga kita bisa pelajari seperti kita sekarang ini. Sehingga kita bisa tahu bahasa Arab yang benar dan baik. Ini. Juga dengan mengetahui ini akan tergambar ini ilmu. Kemudian yang berikutnya dan yang terakhir. Wahuk Hukumnya. Apa hukum belajar nahu? Apa hukum? Belajar ilmu nahwu, iya. Ini semua dengan mengetahui ini maka akan tergambar ilmu yang kita akan masuki ini. Nama, pengertiannya, pembahasannya, buahnya, keutamaannya, penyandarannya yang meletakkannya dan hukum mempelajarinya dan mengetahui delapan perkara ini insya Allah antum akan tergambar apa yang kita akan pelajari nanti ke depan iya ini kita akan ambil besok insya Allah mulai dari namanya kemudian pengertiannya ini hanya pendahuluan saja dulu awal pertemuan pertama kita di kitab ini. Iya. Pelajaran seperti biasa ya. Meroja kita setiap hari seperti biasa, tidak ada yang berubah. Iya. Dan ada meroja nanti satu kali ya dalam sepekan untuk yang kita ambil empat kali pertemuan ya seperti biasa tidak ada perubahan tidak ada perubahan. Iya, yeah. jadi mulai besok itu sudah meroja Iya yeah, kan? Apa yang dimerujak tadi yang diambil judul buku. Iya yeah, kan? Hmm. Sama yang pas sampai paling terakhir. Ada pertanyaan? li agar supaya ia kun berada. Sudah kita cukupkan dulu. Bahana kalau hamdik. Asyadu ala ilaha ilan tasawfutu